Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa sahabat ngaji online dimanapun anda semuanya berada Rahimani wa rahimakumullah Kembali lagi bersama Marzuki Channel, kita lanjutkan belajar mengaji Al-Quran dari awal, saat ini kita sudah sampai pada episode ke-35. Pada episode ini, kita akan bersama belajar membaca Lam Jalalah. Lam Jalalah, atau lafat Allah, yang mana Lam Jalalah itu dibaca tipis dan dibaca tebal. Baiklah, mari bersama kita mulai dengan membaca ta'ud dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baiklah pemirsa semuanya Lam jalalah atau yang sering kita kenal dengan lafad Allah itu cara membacanya ada dua yang pertama dibaca tipis, dan yang kedua dibaca dengan tebal. Adapun lam jalalah yang dibaca tipis itu, ketika huruf sebelumnya ini berharokat kasroh, dibaca dengan bunyi "lah". Saya ulangi, lam jalalah atau lafat Allah ini dibaca tipis. Ketika sebelumnya atau huruf sebelumnya ini berharokat kasroh Dibaca dengan bunyi lah Kemudian Lam jalalah yang dibaca tebal Atau lafat Allah yang dibaca tebal itu Ketika huruf sebelumnya berharokat fathah Atau berharokat domah Dibaca dengan suara loh kalau yang tipis tadi dengan suara la, kalau yang tebal dengan suara loh. Perhatikan lafat berikut ini. Was judulillah. judulillah. Lafat ini, lafat jalalah ini dibaca tipis. Karena harokat sebelumnya adalah kasroh. Kemudian fi sabilillah fi sabilillah dibaca tipis sebab huruf sebelumnya berharokat kasroh kemudian dhalika amrullah dhalika amrullah Lapat ini, lapat jalalah dibaca tebal. Sebabnya sebelum lapat jalalah ada huruf yang berharokat dhamma. Maka dibaca tebal. Zalika amrullah rullah. Tidak diperbolehkan membaca amrullah. <tutuk> Yaf sahillah tipis sebab sebelum lafat jalalah ada huruf yang menyandang harokat kasroh yaf sahillah Allahu latif Allahu latif billah billah tidak dibaca billah salah ya kita lanjutkan pada ayat yang agak panjang Alalaknatullahi alal kafirin Kita ulang lagi ألا لعنة الله على الكافرين والله والله لا يحب المفسدين لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله صدق الله العظيم Pemirsa semuanya, demikianlah belajar membaca lam jalalah atau lafat Allah yang dibaca tipis dan dibaca tebal. Saya ingatkan ketika lafat lam jalalah atau lafat Allah, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh dibaca tipis. Jika huruf sebelumnya berharokat dhammah dan fathah, maka dibaca dengan tebal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.